Luncur ke TKP. Siap, 86. Dekat kurang lebih 200 meter lah. Jalan Baji Pangaseng. Ini kita mau lakukan penangkapan perihal kasus curat dan curanmor. Info dari informan bahwa salah satu pelaku sekarang berada dalam rumahnya. Pelaku ini modusnya door to door, memasuki rumah kos-kosan atau rumah kosong. Dekat kurang lebih 200 meter lah. Setelah kami tiba di TKP dan berhasil kami menemukan yang bersangkutan sementara tidur bersama dua orang saudaranya dalam satu kamar. Yang bersangkutan ini sudah lama menjadi incaran polisi. Masuk rumah curanmor. Pada saat kami mau bawa anaknya ini, ibunya sempat menangis. Kalau masalah masih kembali sih. Iya, apa namanya? Makanya mau diambil. Sumarjo. Polisi tidak mungkin masuk di sini kalau tidak ada masalahnya. Kepada seluruh anak muda agar tidak mengecewakan orang tuanya atau melakukan tindakan kriminal. Orang tua kalian tentunya berharap anaknya bisa meraih cita-citanya dan membawa nama baik keluarga. Curanmor. Kami menemukan banyak motor yang parkir di kolong rumah yang diduga hasil kejahatan.
Mana stekannya ini, Pak? Ini tidak ada steker, ada di bos ini. Kalau senter, kipa ya? Kalau yang ini, mana stekannya? Di sini, Pak. Ini, Pak. Apa itu? Kalau kita mau buka sadarnya. Iya. Mana itu? Yang mana? Oh, iya. Itu yang dikasih tadi, dia suka kipa. Buang-buang waktu. Iya. Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada, kita buang. Ya saya cari stekannya mana, tidak ada. Kita makan dulu. Ini, bos. Pinjam-pinjam, betul. Ya saya kan bertanya sekarang. Bukti kepemilikannya mana? Tidak bilang kita tidak ada. Makanya saya amankan dulu. Kalau nanti dibawa ke posko, ada kan kita kembali. Kan enak kalau begitu, Pak. Oh iya, saya periksa. Sesuai ya. Di TKP kami menemukan salah satu kendaraan bermotor yang tidak bisa diperlihatkan surat-suratnya. Maka dari itu kami amankan ke posko Resmo Polda Sulsel. Mana kunci gembokmu? Biar nanti saya bawa satu. Dia mau nangis dia. Apin, kalau besar aku jago nangis. Apin. Itu laki-laki toh? Bukan laki. Ini kamu dulu. Jangan, saya jangan kena berdua ini. Saya juga, jaminan juga. Jangan pegang dulu. Tidak, ini aturannya. Oh, aturannya seperti itu. Kami kata dulu, nah. Ini kontrolnya polisi dulu, toh. Oh, iya, iya. Nah, aku jamin ceritanya. Tapi aturan kita ikuti. Oh, iya. Jadi, baru saja kami berhasil mengamankan pelaku pencurian handphone dan ranmor sekaligus. Dengan barang bukti apa yang dibawa? Yang kami temukan sementara baru handphone dengan motor. Pada saat itu kami mengamankan kedua saudaranya juga. Kami bawa ke posko Resmo Polda Sulsel untuk kami lakukan interogasi apakah yang bersangkutan terlibat atau tidak. Siapa kan? Tidak tahu. Tiba dari rumah langsung kasih bangun. Siapa yang tahu? Iya. Lebih aku jujur aja. Gimana bang mau lakukan? Melakukan apa ini? Dari informasi bahwa yang bersangkutan ini merupakan komplotan. Namun teman-temannya ini spesialis pencurian kendaraan bermotor. Tidak pernah, Pak. Karena saya di rumah terus, Ji. Tidak pernah jarang keluar rumah, di rumah, Ji, Pak. Tidak bareng, ngapain, apa. Kau kerja apa di sini? Bangunan, Pak. Bangunan? Iya. Tinggal daripada bangunan apa? Bangunin orang. Ketika kami bisa membuktikan yang bersangkutan akan dikenakan pasal 363 ayat 1 atau pencurian dengan pemberatan dengan hukuman paling lama 7 tahun. Luncur ke TKP. Siap. 86.